jadi tujuan Desa Lalis seperti setiap tahunnya untuk merayakan ulang tahunnya. Bagaimana kita merasakan perayaan ulang tahun itu dengan kegembiraannya. Kalau di Universitas Udayana setiap tahunnya kita melaksanakan dengan adanya lomba dan pertandingan. Jadi ajang kekeluargaan, ajang silaturahmi ya, dari setiap fakultas. Itu tujuannya. Untuk output yang diharapkan dari Desa Lalis? Outputnya itu kita pastinya nanti tiap-tiap fakultas kan memiliki atlet dan di bidang perlombaan baik itu sepak bola, basket dan lain-lain. Itu outputnya adalah untuk perlombaan di tingkat nasional seperti PONAS, PONAS dan lomba-lomba nasional lainnya. Pada hari ini dilaksanakan grand final Jirit Purus Udayana. Untuk Jirit Purus yang terpilih, apa saja tugas-tugas yang akan dibuat? Sebenarnya hampir setiap tahun itu juga bagus, kurang dimanfaatkan ya di Universitas Udayana. Dalam artian banyak peran-peran yang seharusnya bisa diambil. Misalkan kayak kemarin ada PIMNAS, harusnya bisa teman-teman juga bagus itu diajak. Cuma mungkin di tahun depan mudah-mudahan bisa lebih dimaksimalkan lagi di peran-peran mereka sebagai wajah Udayana, duta Udayana. Dan juga mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi untuk Udayana juga.